Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta PS online dimanapun berada. Kali ini kita di acara Jelajah Desa. Di mana di desa, apakah kecamatan, ada pria, kabupaten, lombok tengah. Desa ini sebagai tuan rumah lomba desa tingkat kabupaten lombok tengah yang mewakili kecamatan. Pada tahun 1997 dari desa Langgo dan Selebung, sudah 10 tahun DKD. Secara kuantitas, sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, desa Bakan selalu ada peningkatan. Desa Bakan berjumlah 14 kepala dusun terbagi sewilayah. Desa Bakan dengan jumlah jiwa kurang lebih 4.500 jiwa. Pendapatan asli masyarakat Desa Bakan pada sektor pertanian, peternakan, dan pengrajin dan lain-lain. Jumlah rupiah kepada Desa Bakan dari kerajaan SBI selalu ada peningkatan baik infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya. Desa Bakan yang alhamdulillah sudah berjalan berdasarkan daripada 10 tahun dari 95 dari desa persiapan sehingga pada tanggal 1 November 1997 menjadi desa definitif. Dan alhamdulillah dengan perkembangan sudah 3 kali perubahan kepemimpinan, yang pertama mulai dari Bapak Saharudin. Bapak Saharudin alhamdulillah 2 kali periode, dan yang sekarang ini Haji Radiah. Dan alhamdulillah dari kepemimpinan Bapak Haji Radiah yang sudah akan mendekati akhir masa jabatannya, dengan visi misi beliau yakni terwujudnya masyarakat Desa Bakan yang berpendidikan dan berpengetahuan dan berkepemilikan berkepemimpinan yang sejahtera dan cerdas. Dan alhamdulillah dari visi misi tersebut sudah tercapai 90,16%, dan alhamdulillah tinggal 16% dari kurun waktu kurang lebih kurang 1 tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang ada di visi misi ini bisa tercapai. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan terkait mengenai program desa untuk sementara ini.